Kes kematian Tang Mo Nidah kini merupakan suatu fenomena memandangkan pemergiannya secara tragis di samping puncanya yang bagaikan tidak masuk akal. Sungguh pun ianya berlaku di Thailand, ramai netizen dari Malaysia yang gigih mengikuti perkembangan kematian aktris cantik tersebut. Namun begitu, memandangkan bahasanya yang tidak difahami di samping tiada subtitle disediakan, ramai merungut dan berkobar-kobar ingin tahu apa sebenarnya yang berlaku. Susulan ramai yang ingin tahu tampil seorang wanita yang akhirnya boleh menceritakan kronologi dari mula hingga akhir ianya berlaku. Dipercayai berasal dari Siam, Suraya Akilah sudi menjadi translator buat rakyat Malaysia untuk menjawab segala persoalan dan spekulasi yang timbul. Buatkan ramai netizen berasa lega. Bukan terbunuh dalam bot. Dia kemalangan juga. Kemalangan dalam bot sebab kita tak tahu cerita sebenar. Ada seorang yang tahu cerita sebenar tapi dia tak nak cerita. So, dia orang macam, kenapa kau tak nak cakap turut terang apa yang berlaku dalam bot? Orang ni cakap macam ni, orang ni cakap macam ni. So, dia orang suspend kata ki bunuh. Sedangkan ki jatuh tapi sengaja tak nak selamatkan. Macam tu lah. Cuba membunuh juga kan kalau Malaysia kan? Macam tu lah. Tapi dia orang kata jatuh dekat dekat belakang bot. Tapi bila doktor siasat dengan lawyer tu buat siasatan bukan belakang bot. Kemungkinan tepi ke depan ke sebab cara dia jatuh tu dia kena ke bawah punya kipas. Kipas bot tu. Bukan kipas tau, bawah punya kipas. Bawah panggil apa tu? Yang tajam tu. Kena dekat situ. So kalau kena dekat situ tak mungkin dia akan jatuh ke belakang. Mungkin dia akan jatuh ke tepi ataupun ke depan lepas tu masuk ke bawah. Ini bahagian Mak Tang Mo gila harta lagi pilih duit dari kes ini. Abang dan adik Tang Mo akan fight kes. Mak dia kebunuh bukan. Orang kata Abang Temo nak saman mak dia tu betul ke? Semalam pengacara tu pergi cakap dengan abang dia. Abang dia kata terserah pada mak sebab dia pun tak boleh masuk campur. Macam tu pula abang dia cakap. Cuma abang dia rasa ada lagi ramai yang tak puas hati. Lepas tu lawyer tu bercakap apa-apa pun dia akan fight sampailah habis kes. Tapi dia sedih bila mak dia buat macam tu. Sebab apa? Sebab walaupun kita fight, walaupun kita dah dapat punya orang yang salah, tapi kesnya akan apa ni kesalahan dia tu akan dikurangkan. Mahkamah akan dikurangkan kesalahan, akan jatuh dalam kesalahan kecuaian. Betul ke pasal roh Temo tu? Pasal roh Temo tu tengok boleh percaya tu tidak. Percaya tu tidak. Macam ni lah korang. Kalau dia betul kena dirasuk, kenapa dia tak cerita je apa berlaku ataupun betul tak? Ramai orang nak rasa macam nak tolong, nak famous dekat Twitter, konon-kononnya roh tu masuk. Kalau roh betul tu masuk, kenapa roh tu tak cerita je seterusnya apa berlaku ataupun kenapa cerita pasal duduk dalam air je tahu dia memang lemah dalam air, jatuh dalam air. Memang kuasan tu dekat je jabatan tu dengan dapat yang jumpa tu memang boleh cakap. Kuasan yang jatuh dengan jabatan. Tapi kenapa kau tak cakap pasal siapa yang tolak kau, siapa yang bunuh kau, siapa yang tak nak selamatkan kau. Kalau betul bomoh tu yang tembok masuk, ceritalah semua. Yang tu atas kepercayaan. Kalau bagi saya, saya tak percaya. Saya tak percaya pun. Keputusan pot pivot tu siapa? Sebenarnya bukan pivot tapi pivot. Yang dia cakap tu pivot bukan pivot. Yang dia cakap tolong saya, saya sejuk, tolong saya, saya sangat sejuk ni, tolonglah saya. Pivot bukan pivot eh, pivot. Pivot mana? Ayah. Lepas tu dia sebut seorang lagi, anak ke adik ke tak tahulah seorang lagi perempuan tu dia sebut tu. Lepas tu dia cakap pivot. Datanglah dekat saya ada je dekat sini. Datanglah dekat saya. Kenapa duk atas bot je? Kenapa tak tolong saya? Kenapa tak cari saya? Saya ada je kat sini. Dia sebut nama Pibert. Bukan Pipat. Pibert. Pibert adalah boyfriend dia. Boyfriend dia. Sat. Betul ke jumpa kapak dalam bot? Tak ada berita cakap jumpa kapak dalam bot. Yang tu dia orang pandai-pandai dia cerita luka kat paha tu dari mana kat orang cakap daripada bawah kepada bot tu ada apa ni orang panggil ya, hangsa lah. Kalau Thailand panggil hangsa lah. Kalau Malaysia tak tahu saya tak geti nak sebut lah. Tapi kat bawah punya kipah. Kena kipah. Yang tu lawyer dengan detektif lah yang pergi check dekat bot tu. Dia cakap kemungkinan kena dekat bawah bukan kipas. VVIP tu orang pengaruh dekat Thailand ke? Dia meniaga apa? VVIP tu kira kata dia berniaga tentang kereta sport. Betul.
kereta sport, kereta sport yang international masuk ke sini. Kira niaga kereta sport lah senang. Niaga kereta sport, bawa masuk. Lepas tu ada syarikat. Banyak lah kira-kira orang yang kaya. Kira-kira orang kaya jugalah. Orang VVIP jugalah. Kak, adakah Ruh Temu tenang? Please jawab soal saya, Kak. Yang tu saya tak pasti deal. Saya tak pasti tenang tak, tapi bagi saya orang, kalau orang macam tu mungkin tak tenang kot, mati. Yang ni pula cerita pasal kawan-kawan dia. Kesemua dijelaskan dari A hingga Z. Dengar-dengar nak saman mak dia. Nak saman mak dia. Cuma dia fikir kata dosa ke tak aku saman mak aku sendiri. Dia fikir kata dia nak fight balik. Dia nak upah lawyer. Sebab sekarang ni diorang nampak kata mak dia tu semua nak harta. Semua nak duit. Duit yang insurans tu pun dia nak. Duit harta anak dia pun dia nak. Sebab dia kata dia seorang yang ada hak sekarang ni. Anak tiri dia tak ada hak. Sebab anak tiri tak daftar atas nama anak angkat. So duit papasan, insurans, harta semua mak dia nak. Waktu mak dia nak tutup ganti rugi pada anak dia, dia minta dengan Robert ni 30 juta baht. Mata duit tak jelas betul. Mata duit sekarang ni orang rakyat Malaysia, rakyat Thailand semua tak puas hati dengan mak dia. Sebab mak dia cerita tentang duit, tentang wasiat, dan tak puas hati dengan kawan dia orang tu. Sebab sibuk pasal anak dia. Dia tak puas hati dengan perempuan dua orang tu. Kata perempuan dua orang tu sibuk pasal anak dia. Sibuk pergi apa ni, Pergi bagi jawapan tanpa minta izin dengan dia. Pergi jawapan tanpa minta izin dengan dia. Lepas tu dia orang pun macam yang apa ni, pengacara tu cakap, mak, dua orang tu bukan sibuk, mak. Dua orang tu sebenarnya nak tolong siasat kisah anak mak. Kenapa mak fikir macam tu? Kenapa mak fikir kata dia dua orang ni sibuk pasal anak mak, sedangkan dia ni nak tolong siasat kisah anak mak? Siapa Pipat? Saya maaf kalau salah aja. Siapa Pipat? Pipat aku bisa kau nak apa kain. Tahun ni aku kau bilung kan. Akak, kenapa yang naik putu ada lebam? Tu yang diorang tengah tanya. Sampai polis sendiri pun cakap tak tahu lebam apa. Tapi lebam bulat kat sini. Macam lebam bulat kat sini. Lepas tu ada lebam macam kena cekau kat sini. Tapi tak tahu kesan tu dari siapa. Sampai polis tu pun sendiri pun tak boleh nak bagi jawapan. Polis tu dah terjelak polis tu. Siap explain satu persatu punca. Video orang dimasuki Roh Tong Mo pun ada. Chat. Okay, assalamualaikum. Saya nak bagi tahu pasal Pipat. Sebenarnya yang makcik tua tu yang kena rasuk tu bukan dia panggil nama Pipat. Dia panggil nama Pibert. Pibert tu boyfriend dia. Dia cakap, tolong saya, saya sejuk, tolong saya. Pibert, mana Pibert? Pibert pergi mana? Tolong saya, saya sejuk ni, tolong saya. Saya ada bawah jabatan, ada pegang saya. Saya duduk kat bawah jabatan ni. Tolong saya sejuk sangat-sangat. Lepas tu ada orang tanya, kamu dah meninggal belum? Dia cakap, saya dah meninggal. Lepas tu dia mengamuk, dia kata, mak, bukan mak, dia tak sebut nama mak, dia sebut nama ayah, adik, Pibert. Tolong saya, kenapa Pibert dekat situ? Kenapa duduk atas bo je, datanglah dekat saya. Pibert, tolong saya sejuk, tolonglah saya sejuk. Saya tak tahan dah ni, saya sejuk sangat-sangat ni. Kenapa Pibert duduk kat situ je, kenapa Pibert tak datang dekat saya? Saya ada je ni kat sini, datanglah, janganlah duduk atas bo je. Datang dekat saya ni, saya nampak. Awak tak nampak ke saya ni, saya dekat sini je, depan awak je ni. Macam itulah. Sebenarnya, bukan Pipat yang dia sebut. Yang dia sebut adalah Pibert. Pibert adalah boyfriend dia yang rambut panjang, yang selalu tunggu dia dekat book, yang selalu cari dia. Yang tu lah Pibert. So bukan Pipat Pipat ada. Adalah Pibert. Kalau dengar yang jelas, dia sebut nama Pibert. Okay, jelaskan.